Muhyi Ilmi belum datang.
Muhyi Ilmi. UTW Ustaz, beliau Ustaz. UTW di mana? Lagi mempersiapkan diri. Ya, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hari ini yang bertugas ada dua kelompok ya. Kelompok satu yang pertama tentang tafsir tematik tafsir tematik Kementerian Agama dengan pemakalah Saudara Hisyam Ramadan Muhyi Ilmi Bagas Ulinuha. Siapa lagi? Satu lagi. Kemudian yang kedua tentang tafsir terjemah tafsiriyah Muhammad Thalib, terjemah tafsiriyah Muhammad Thalib dengan pemakalah Saudara Rahmat Nibras Isom dan Zain Alfian. Benar ya? Ya, dimulai dari tafsir Kemenag dulu, tafsir tematik Kemenag dulu. Silakan, siapa? Hisam, Muhyi Ilmi, Bagas, dan Ulinoha. Nanti baru disusul pemakalah yang kedua. Silakan. Cek. Tadi dengar Ustaz? Ya, bisa, sudah. Oke, sebentar. Izin slide share dulu. Ya. Sudah bisa, sudah jadi co-host. Ya, silakan. Sudah nampak. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berdekatan dua alat ya. Yang satunya dimatikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok tafsir tematik Kemenag tentang penanggulangan kemiskinan ya, yang beranggotakan ada Mohisam Ramadan, Muji El Ilmi Nasution, Ulinuha Kawiyun Amin, dan saya sendiri, Mayu Bagus Sadewa, yang akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami yang kami rangkum dalam bentuk PowerPoint. Oke,
Oke, untuk pertama, ini pendahuluan. Di Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu masalah serius yang sekiranya perlu untuk dientaskan. Dan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data kemiskinan menunjukkan prosentase yang terus meningkat tiap tahunnya. Dan jelas ini memerlukan penanganan yang lebih mendalam. Dan mungkin karena alasan ini juga, Kementerian Agama dalam tafsirnya yang dikenal dengan tafsir Kemenag, mengambil tema tafsir khusus atau tematik dalam pembahasan penanggulangan kemiskinan untuk mencoba mengungkapkan cara atau langkah Al-Quran dalam mengentaskan kemiskinan. Kita berangkat dari pengertian miskin sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemiskinan diartikan sebagai serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Sedangkan kata yang berdekatan arti dengan miskin adalah fakir, yang diartikan dalam kamus tersebut dengan tiga pengertian. Yang pertama adalah orang yang sangat kekurangan dan orang yang terlalu miskin. Kedua adalah orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Kemudian yang ketiga adalah berarti aku atau bagi pengarang dalam syair atau sebagainya. Itu menurut tinjauan dari KBBI. Sekarang kita meninjau dari asal bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Kata miskin berasal dari kata sakana yang terdiri atas tiga huruf, ada sin, kaf, dan nun, yang bermakna dasar, diam, atau tenang. Sebagai lawan dari berguncang dan bergerak. Sehingga orang fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya karena beban yang disandangnya begitu berat sampai-sampai mematahkan tulang punggungnya. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut kepada Saudara Uli Nuha. Silakan. Kemudian ya. Kemudian pandangan Islam tentang kemiskinan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kemiskinan dalam Islam. Setidaknya ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan keutamaan. Sedangkan yang kedua berpendapat bahwa kekayaan lebih utama. Bentar. Pendapat pertama mengambil dalil dari surat Al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi lilladzina usiru fi sabilillah la yastati'una durban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affafi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim.
apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, yaitu orang-orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dengan ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Selain itu, juga larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir orang-orang miskin yang taat, sebagaimana disebutkan dalam Al-An'am ayat 52. Wala tataruti alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabak min hisabik wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatadrudahum fatakuna minadz dzalimin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keriduannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ada hadis Nabi yang memuji orang miskin. Di antara yang terkenal adalah doa yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ya Tuhan, hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikanlah dalam kemiskinan dan bangkitkanlah dari kematian bersama orang-orang yang miskin. Adapun pendapat yang kedua, yaitu orang yang menganggap kekayaan yang lebih utama adalah karena kekayaan itu adalah sifat Tuhan atau sifat Allah, dan tidak mungkin kemiskinan itu disandarkan kepada Allah. Mereka mengambil dalil surat Al-Anfal 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ayat di atas tidak dapat dijadikan dalil untuk menjauhi harta dunia secara total, karena ada ayat yang lain yang memerintahkan manusia untuk mencari karunia yang salah satu bentuknya adalah harta benda dengan melakukan usaha maksimal. Bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Untuk selanjutnya, saudara Muhi bisa melakukan presentasi. Next, selanjutnya yaitu terkait tentang faktor-faktor kemiskinan dalam Al-Qur'an Kemenak. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu ada kemiskinan itu bisa terjadi karena ada gejolak eksternal. Misalnya peperangan atau bencana alam, sehingga suatu kaum yang tadinya sejahtera bisa dengan seketika menjadi miskin. Itu sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Saba dari ayat 15 sampai 16. Di situ Allah mengatakan, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda atau kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Pohon ats dan sedikit dari pohon sid. Kemudian faktor yang kedua itu proses pemiskinan bisa pula secara gradual, di mana daya dukung alam terhadap manusia terus berkurang akibat degradasi lingkungan karena kerusakan yang sebagian besar diakibatkan ulah manusia itu sendiri. Ini sebagaimana dikatakan dalam surat Ar-Rum ayat 41, itu Allah mengatakan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Kemudian faktor yang ketiga yaitu kemiskinan bisa pula terjadi karena eksploitasi sebagian manusia atas manusia lain. Misalnya perbuatan zalim dengan memakan harta orang lain secara batil. Bagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, di situ Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kemudian faktor yang keempat, yaitu kemiskinan timbul akibat konsentrasi kekuasaan, ketimpangan pendidikan, dan sumber daya ekonomi di mana kekayaan hanya beredar di sekelompok kecil masyarakat saja. Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah, itu dari surah Al-Qasas dari 1 sampai 88. Bagaimana cerita-cerita tentang Korun, Fir'aun, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjut. Baiklah, untuk yang selanjutnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang pengentasan kemiskinan. Di sini ada beberapa ayat-ayat tentang pengentasan kemiskinan. Yang pertama, pemerataan harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu 'ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizir qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kaila yakunu zulatan zulatan bainal aghnia minkum. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, harta rampasan atau fa' dari mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini mengandung prinsip dasar ekonomi Islam serta prinsip keseimbangan di dalam peredaran harta. Ketika prinsip ini dilaksanakan, maka pengaruh terhadap permasalahan kemiskinan akan sangat terasa. Salah satu penyebab kemiskinan adalah ketidakmerataan dalam pengelolaan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kasus kemiskinan yang banyak terjadi di lingkungan sekitar bukan karena tidak adanya harta atau ketidakmampuannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Akan tetapi yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang terlihat amat tajam. Kesenjangan sosial ini terjadi akibat ketidakmerataan dalam penyebaran harta, sehingga harta hanya berputar di sekeliling orang-orang kaya saja. Al-Quran mengajarkan prinsip pemerataan harta yang ada di masyarakat. Ini bukan berarti bahwa Al-Quran menghapuskan hak kepemilikan pribadi terhadap harta, akan tetapi menegaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Nah, di ayat ketujuh di surat Al-Hasyr ini menerangkan bahwa harta fa' ini berasal dari orang-orang kafir seperti harta Bani Quraizah, Bani Nazir, penduduk Fadak dan Khaybar untuk diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak dibagi-bagikan kepada tentara kaum muslimin. Berdasarkan keterangan ini di surat Al-Hasyr ini, harta fa' ini berhak diberikan kepada Rasulullah, kemudian kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, kemudian anak-anak yatim dan yang fakir, kemudian orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan yang terakhir kepada orang-orang yang berada di dalam perjalanan.
Kemudian yang kedua, slide selanjutnya. Yang kedua itu kesadaran umat dalam menanggulangi kemiskinan. Ini ada di surat Al-Qalam ayat 24. Allah yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Yang artinya pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebun. Kata miskin atau term miskin, term miskin yang menempati di surat Al-Qalam ini memiliki hubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 17 sampai ayat 33, yaitu membahas perumpamaan tentang budi perangai orang-orang kafir. Salah satu perangai buruk yang sangat mendalam pengaruhnya dalam jiwa mereka ialah perangai bakhil atau pelit, yaitu tidak ada rasa belas kasihan kepada orang-orang yang fakir miskin, kemudian orang-orang yang melarat, yang sangat mengharapkan pertolongan minta bantuan. Nah, ini harus ada kesadaran dari umat Islam khususnya untuk menanggulangi kemiskinan. Kemudian yang ketiga, ada memberi santunan langsung kepada orang miskin. Ini ada di surat Al-Balad ayat 16. Aw miskin nadza matrobah, yang artinya atau orang miskin yang sangat fakir. Ini atau kepada orang-orang miskin yang sangat fakir. Kepedulian kepada anak yatim dan orang miskin adalah akhlak yang terpuji. Namun butuh sifat kedermawanan agar seorang bisa melakukannya. Selanjutnya, penegakan hak orang miskin di surat Al-Isra ayat 26. Wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil wala tubazir tabziro. Berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin yang dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, kemudian orang-orang miskin dan orang-orang yang di dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi ialah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumah dan bersikap sopan santun serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami. Kemudian selanjutnya tentang perintah untuk bekerja keras dan larangan untuk meminta-minta. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia untuk menjauhi sikap malas karena akan berakibat buruk bagi manusia itu sendiri. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar senantiasa bekerja keras dan berusaha untuk memperoleh rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, "Fa idza kudiyatis sholat fantashiru fil ard wa bataghu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Pada ayat ini menerangkan bahwa setelah selesai melakukan sholat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi dan berusaha mencari rezeki yang halal sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Nah, jadi kita harus bekerja keras untuk mencari rezeki. Kemudian di ayat selanjutnya ada di ayat Al-Insyirah ayat 7, dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi peluang kepada orang untuk menganggur sepanjang hayatnya. Fa idza faragta fansub. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Kemudian yang keenam, perintah untuk berhemat dan tidak berlaku boros. Ini ada di surat Al-Isra ayat 27. Al-Quran mengemukakan beberapa ayat perihal penguatan kinerja individu dalam upaya mengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah perintah untuk berhemat dan tidak berlaku boros. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan lirabbihi kafur. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat boros itu digolongkan sebagai saudaranya setan. Karena menghambur-hamburkan harta yang Allah berikan untuk kebatilan dan kemaksiatan. Karena mereka menghambur-hamburkan itu. Oleh sebab itu, mereka dianggap sebagai saudara setan. Berkaitan dengan konsep pengentasan kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa perilaku boros merupakan perbuatan yang tercela. Perbuatan tersebut selain dianggap sebagai bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah, juga merupakan bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri, sehingga wajar jika orang-orang yang berlaku boros akan dapat terjerumus ke lembah kemiskinan karena perilakunya tersebut. Kemudian zakat dan pengentasan kemiskinan. Ini ada di surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang akan memperoleh keberkahan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang beriman kepada Allah, saling memberi bimbingan dengan bantuan kasih sayang, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menjalin hubungan dengan Allah, mengerjakan sholat, dan menjalin hubungan antara sesama mereka dengan cara menunaikan zakat. Ini zakat adalah salah satu pengentasan kemiskinan. Kemudian yang terakhir, ada prinsip kerjasama dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Ini ada di surat Az-Zukhruf ayat 32. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain berupa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kerjasama dalam membangun peradaban umat mutlak diperlukan. Yang kaya diajarkan membantu yang miskin, sehingga akan tercipta kerukunan dalam masyarakat. Yang menarik dari pembahasan kerjasama dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap orang-orang miskin adalah bahwa Al-Quran memberikan isyarat terhadap hal ini agar lebih banyak aksi konkret daripada sebatas tataran teoritis semata. Mungkin itu segelintir ayat-ayat tentang pengentasan kemiskinan. Kemudian dilanjut Saudara Wahyu. Oke, terima kasih. Kita sampai kepada kesimpulan dari bab-bab yang kami paparkan tadi. Kami menyimpulkan bahwa yang pertama, miskin adalah kondisi seseorang yang memiliki pekerjaan. Namun dari pekerjaan itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Nah, sedangkan fakir, yang seperti kita tahu, adalah orang yang tidak punya pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan seharinya. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kemiskinan dalam Islam. Setidaknya ada dua pandangan. Yang pertama, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan keutamaan, sedangkan pandangan yang kedua berpendapat bahwa kekayaan lebih utama. Dan keduanya saling memiliki dalil yang menguatkan. Lalu yang ketiga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yakni satu, peperangan atau bencana alam. Yang kedua, degradasi lingkungan karena kerusakan yang sebagian besar diakibatkan oleh manusia sendiri. Yang ketiga, eksploitasi sebagian manusia atas manusia lain. Dan yang keempat adalah ketimpangan sosial, seperti ketimpangan pendidikan atau pembangunan yang tidak merata. Dan yang terakhir, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan
tentang ayat-ayat pengentasan kemiskinan itu dari segala sudut pandang. Dari sudut pandang orang miskin, bagaimana kita disuruh untuk bekerja keras dan hasilnya digunakan secara hemat, tidak untuk pemborosan. Dan dari sudut pandang masyarakat, untuk bagaimana bersama-sama merawat orang miskin dengan dasar rasa persaudaraan, kemudian ada tadi mengeluarkan zakat, memberi santunan, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Dari saya mewakili kelompok kami, kelompok saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, dan mungkin nanti bisa dilanjut oleh kelompok selanjutnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 11. Kelompok 11 atau kelompok berapa ini? Kalau dari penjelasan tafsir tematiknya oke. Tapi tafsir tematik kemenaknya di mana? Kok nggak ada penjelasannya? Tafsir tematik kemenak itu ditulis oleh siapa? Timnya berapa orang? Diterbitkan tahun berapa? Dimulai tahun berapa? Itu kan nggak ada ini. Yang kamu ambil tafsir yang mana? Tafsir tematik kemenak yang mana yang diambil? Mas siapa? Mas Wahyu, Mas Muhyi Ilmi. Tahu enggak tafsir kemenak, tafsir tematik kemenak itu yang mana? Bukan tafsir Al-Quran dan tafsirnya yang kemarin sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya yang tentang toleransi. Jadi tafsir tematik itu ada kitab tersendiri, 9 jilid yang saya punya. Mungkin sekarang sudah tambah. Mungkin temanya sudah tambah. Ayo, kelompok yang bertugas nih, gimana jawabnya? Tafsir kemenak yang dipakai itu yang mana? Muhyi Ilmi, Uli Nuha, tafsir kemenak yang dipakai yang mana? Tahu enggak tafsir tematik? Jadi Anda lihat di Pustaka Lajnah Kemenak ya. Coba saya tampilkan ya. Sekarang tafsirnya itu enggak usah beli, sudah ada di mana? Di internet komplit. Saya beli satu set itu harganya 2 juta lebih itu. Sekarang enggak usah beli itu. Nah, ini ya. Di sini Pustaka Lajnah Kemenak go.id. Ini tafsirnya, ada yang tafsir ilmi, tafsir tahlili, ini yang 10 jilid itu. Kalau kita buka, ini yang tafsir tahlili. Judulnya yaitu Al-Quran dan tafsirnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Al-Quran dan tafsirnya ini. Ini
jilid 1 itu mukadimah menjelaskan tentang profil tafsir Kementerian Agama, tafsir Al-Qur'an dan tafsirnya atau tafsir Tahlili. Ini kalau kita download. Tafsir Kementerian ini mungkin. Nah, ini ya. Ini yang jilid 1 berkaitan dengan apa namanya? Profil ya. Profil tafsir Kemenag. Judulnya Al-Quran dan tafsirnya. Ini yang tahlili, bukan yang tematik. Nah, ini mukadimah Al-Quran dan tafsirnya. Nah, di sini dijelaskan tentang profil tafsir. Ya, ini pengertian wahyu, tafsir takwil, ya. Sejarah perkembangan tafsir, ya. Kaidah-kaidah tafsir yang dipakai oleh Kementerian Agama. Ini yang apa namanya jilid 1 dari tafsir Kemenag. Sehingga kita tahu tafsir Kemenag itu seperti apa. Pandangan-pandangan di dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian juga ada tim penulisnya. Anda kelihatannya hanya mengumpulkan ayat sana, ayat sini tentang pengentasan kemiskinan, tidak melihat tafsir Kemenagnya yang mana. Sekarang kalau kita lihat tafsir tematik yang harusnya Anda mengambil dari sini ya. Tafsir tematik. Tematik ini. Nah, ini tafsir tematik. Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Ustaz. Ya. Tafsir tematik. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini sudah 10 jilid sekarang ya. Sudah 10 jilid. Nah, saya mengambil dari sini ya. Nah, yang di dalam, oh ini yang masih tipis-tipis itu ya, yang Anda bahas tentang apa namanya pengentasan kemiskinan itu ada di jilid, kalau nggak salah apa tanggung jawab sosial nih ya. Sosial, nah, tapi sudah ada di yang ntar saya carinya dulu. Ini yang judul besarnya. Jadi tema sudah ada tema-tema yang ada di dalam ini yang tema besarnya pembangunan ekonomi umat. Pembangunan ekonomi umat ada sub-subtema.
ada kedudukan perempuan, ada etika berkeluarga bermasyarakat, pelestarian lingkungan hidup, kesehatan, perspektif Al-Quran, ya, ini ya. Kalau ini bisa langsung muncul apa enggak sih? Ya, daripada enggak muncul, tak. Ini tanggung jawab sosial. Tadi saya ketemu yang pengentasan kemiskinan itu di mana ya? Cari lagi. Nah ini pemberdayaan kaum du'afa. Nah ini harusnya kitab yang dipakai. Jadi ini betul-betul ditulis oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Al-Quran dan pemberdayaan kaum du'afa. Ini pemberdayaan kaum miskin. Ya. Di sini diambil ya. Pengentasan kemiskinan itu. Tapi sebelumnya dijelaskan tentang riwayat tafsir tematik itu. Tafsir tematik itu ditulis mulai kapan? Ini kan ada timnya ini. Ada timnya. Jadi kalau kita lihat profilnya, yang terakhir, oh ini di sini, maka saudara tahu profil tafsir tematik Kemenag itu. Tadi itu tafsir tematik punya siapa kan gitu nggak jelas. Penjelasannya sih bagus, tapi tafsir punya siapa gitu kan? Jadi ini penerbitnya ini, Balitbang Diklat Kementerian Agama RI Tafsir Tematik. Jadi di sini dijelaskan tentang penulisan tafsir tematik Kemenag RI. Dimulai pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005, kan? Yang dulunya adalah Al-Quran dan tafsirnya sudah terbit, kemudian mengembang kepada tafsir tematik. Ini misalnya ya, yang edisi tahun 2007. Ada tema hubungan antar umat beragama, Al-Quran dan pemberdayaan du'afa, kemudian pembangunan ekonomi umat, etika bermasyarakat tadi sudah ya, kemudian nah ini, jadi tafsir tematik sampai edisi yang 2014 dengan tema hubungan antar umat beragama, Al-Quran dan pembebasan. Terus gitu ya. Ini tema-tema yang diangkat. Profil tafsir tematik. Kemudian bagaimana prosedur penafsirannya? Menelisik corak penafsiran dan karakteristik tafsir tematik Kemenag. Sudah ada contohnya kok enggak dicari. Ini artikel yang menulis tentang tafsir tematik. Sehingga saudara yang pertama mestinya menjelaskan apa itu tafsir tematik Kemenag, yang menulis siapa, timnya berapa orang, itu harusnya. Kemudian prosedurnya yang dipakai apa baru,
bicara tentang tema pengentasan kemiskinan dan diambil dari kitab itu. Jangan diambil dari kitab yang lain. Kitab yang lain boleh diambil untuk sebagai perbandingan analisis. Jadi harus diperbaiki. Bagian pertama adalah apa itu tafsir tematik Kemenag dulu. Baru nanti apa namanya, nah, ini seperti ini misalnya ya, ini sudah masuk tema khususnya. Jadi tafsir Kemenag tentang pendidikan usia dini dalam Quran. Nah, kalau Anda berarti tafsir Kemenag tentang pengentasan kemiskinan dalam Al-Quran. Itu baru nanti ada ayat-ayatnya, ada itunya. Baru sampai kepada kesimpulannya. Tapi sebagian pertama harus menjelaskan dulu apa itu tafsir tematik Kemenag. Karena kita, fokus kita adalah kajian kitab-kitab tafsir. Kajian kitab tafsir Indonesia, tafsir Quran Indonesia. Sehingga tafsir-tafsir Quran yang berkembang di Indonesia, kita kaji semuanya, supaya kita tidak semata-mata ngaji kitabnya, maka kita tentukan ada temanya. Sehingga kita juga mendalami ayat-ayat yang berkaitan itu, sudah saya tentukan. Saudara tidak perlu mencari sendiri. Sudah ditentukan temanya. Tema yang dijadikan contoh dari kitab tersebut. Nah, berarti kalau di dalam tafsir tematik ini ada di dalam yang edisi ini, kalau nggak salah ini, tanggung jawab sosial. Yang tadi mana ya? Mungkin yang ke sini. Tadi tahun 2007 kalau nggak salah. Ya, itu ya. Yang diambil kitab-kitab ini banyak sekali sekarang. Jadi tinggal ngambil saja. Tinggal download saja udah. Enggak perlu beli. Ya, itu ya. Nah, tapi nanti tetap temanya tetap bisa didiskusikan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan apa namanya? Pengentasan kemiskinan. Yang belum bisa didiskusikan tentang tafsir tematik Kemenagnya, karena Anda tidak mengemukakan itu. Tidak mengemukakan itu yang harus dikemukakan, dan revisi makalahnya untuk itu total di situ. Silakan kelompok berikutnya, Rahmat dan kawan-kawan. Yo Rahmat. Rahmat, mana Rahmat? Ada Ustaz, sini di... Ya, Zain Alfian dan kawan-kawan, yuk. Mulai, cepat ya. Isom. Hey, Isom. Siapa yang mau bicara pertama dulu? Isom atau siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja karena kita terbatas oleh waktu ya. Sini ada Muhammad Ibras Gemilang, Rahmat, Ahmad Isom Pertama Wahab, dan Zain Alfiansyah. Ingin membahas ciri-ciri manusia muttaqin menurut terjemah tafsiriyah karya Muhammad Tholib. Gitu. Judulnya kok tafsir di Indonesia itu. Terus lanjut. Sebelum masuk lebih jauh, terlebih dahulu kami akan membahas tentang perbedaan tarjamah harfiah dan
tarjamah tafsiriyah, karena salah satu faktor penyebab lahirnya tarjamah tafsiriyah ini adalah ketidaksepakatan Muhammad Thalib terhadap tarjamah harfiah yang dikeluarkan oleh Kemenag. Tarjamah harfiah adalah sebuah ungkapan yang memiliki nilai sastra tinggi, yang memiliki dua makna. Pertama, yaitu yang bisa dipahami langsung melalui zahir lafal. Kedua, yaitu berupa makna kedua dan seterusnya di balik makna asli. Kemudian terjemah tafsiriyah maksudnya mengalih bahasakan makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam bahasa lain dengan menggunakan pola bahasa penerjemahan tanpa terikat dengan susunan atau urutan teks aslinya dan juga tidak mengikuti pengertian literal yang terkandung dalam kalimat asli yang diterjemahkan. Terjemah tafsiriyah ini bukan hanya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, melainkan diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa yang lain juga. Karena salah satu menjadi alasan esensial nanti yang akan dibahas pada slide berikutnya adalah kenapa kemudian dilakukan penerjemahan terjemah tafsiriyah ke dalam bahasa Indonesia. Lanjut, Som. Nah, ke sejarah munculnya kitab terjemah tafsiriyah di Indonesia. Mungkin di sini bisa kita bagi sejarahnya tentang dua subbab, yaitu sejarah secara historis dan esensial. Sejarah historisnya, kitab yang berjudul Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah ini ditulis oleh Muhammad Thalib dan diterbitkan pertama kali pada Muharram 1433 Hijriah atau Desember 2011 Masehi. Nah, Muhammad Thalib menulis kitab Tarjamah Tafsiriyah sebagai bentuk ketidaksepakatan terhadap tarjamah harfiah oleh Kemenag yang dinilai kontroversi dan banyak menimbulkan masalah. Nah, sedikit informasi bahwasanya Muhammad Thalib ini besar di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama dan kemudian tapi dia tidak menempuh pendidikan di pesantren Nahdlatul Ulama. Lanjut, Som. Ini secara esensial. Siapa lanjut? Mungkin pada slide kali ini dilanjutkan oleh saudara Nibras. Nibras Gemilang. Ya, baik. Terima kasih. Tadi sebenarnya secara historinya belum terlalu lengkap ya. Mungkin saya akan jelaskan secara historinya lebih lengkap lagi. Tadi sudah dijelaskan tentang geografi Muhammad Thalib sendiri, yang dimana beliau menulis kitab terjemah tafsiriyah itu sebagai bentuk ketidaksepakatan terhadap terjemah harfiah oleh Kemenag, yang dimana beliau itu menganggap dinilai kontroversi dan banyak menimbulkan masalah. Yang dimana dianggap pada saat itu ayat-ayat atau tafsir-tafsir yang dikeluarkan oleh Kemenag itu mengandung banyak kesalahan. Dan juga pada saat itu, hampir semua Al-Quran terjemah yang terbit di Indonesia itu mengacu kepada terjemah Departemen Keagamaan sebagai rujukan tunggal bagi penerbit terjemah Al-Quran. Yang memang pada posisi sentral seperti itu, yang mengarang dari tafsir Depak itu adalah orang para pakar dan ulama kaliber nasional. Sehingga siapapun akan cenderung terpesona dan mempercayai daripada bersikap kritis terhadap hasil karya mereka. Dan sejak terbit pertama kali yaitu 17 Agustus 1965, terjemah Al-Quran Departemen Agama diyakini sebagai suatu kebenaran mutlak. Nah, dan memosisikan para mutarjim atau penerjemah itu adalah pada spektrum tak tersentuh kesalahan. Akan tetapi, telaah dan penelitian selama 10 tahun terhadap Al-Quran dan terjemahnya yang dilakukan secara ilmiah dan kompresif oleh Ustadz Muhammad Thalib, itu membuktikan bahwasannya ada kurang lebih kesalahan dalam penafsiran, yaitu kurang lebih 3.229 kesalahan. Dan dikatakan lagi, setelah terjadinya revisi pada
revisi, yaitu tahun 2010. Itu bertambah menjadi 3.400 ayat. Dan beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat yang salah terjemah itu berkaitan dengan masalah akidah, syariah, dan muamalah. Dan khususnya itu menyangkut problem terorisme, liberalisme, dekadensi moral, aliran sesat, dan hubungan antar umat beragama. Dan dari kesalahan-kesalahan tersebutlah, menurut beliau, itu dapat mempengaruhi perilaku beragama. Sehingga beliau itu memutuskan untuk membuat terjemah tafsiriyah ini sebagai ketidaksepakatan antara penerjemahan tepat atau Kementerian Agama yang dilakukan oleh Kemenag. Salah satunya saya akan berikan contoh. Sebagai contoh, beliau menyebutkan di antara ayat Al-Quran yang dianggap berpotensi radikal adalah surat Al-Baqarah, yaitu ayat 191, yang mana terjemah dari Kemenag itu adalah yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Pada kalimat bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, seolah ayat ini itu membenarkan untuk membunuh musuh di luar zona perang. Nah, dari sinilah hal ini tentu sangat berbahaya bagi ketentraman dan keselamatan bagi ketentraman masyarakat. Karena pembunuhan terhadap musuh di luar zona perang sudah pasti menciptakan yang namanya anarkisme dan teror. Dan keadaan inilah yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Maka terjemah tafsiriyahnya itu adalah dilengkapi lagi lebih lengkap, lebih terperinci lah. Wahai kaum mukmin, perangilah musuh-musuh kalian dimanapun kalian temui mereka di medan perang dan dalam masa perang. Nah, itulah secara histori. Sedangkan yang kedua itu adalah secara esensial. Yang pertama itu adalah membersihkan pokok-pokok akidah umat dari pendapat-pendapat yang menyimpang dan penafsiran yang menyesatkan. Yang kedua yaitu menyelamatkan hati nurani manusia dan membersihkan dari keraguan yang diembus oleh pihak-pihak yang mengaku memiliki otoritas keagamaan. Dan yang ketiga itu adalah menegakkan logika akal sehat, mencerahkan berpikir, serta menghancurkan berhala taklid buta dari kesalahan itu. Yang keempat itu melenyapkan adanya mediator seperti pastor, pendeta, dan kiai yang menempatkan dirinya sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan manusia, serta mengajak umat kepada kesetaraan martabat. Dan yang kelima, menyatukan segenap komunitas manusia dalam satu ikatan persaudaraan dengan berpijak pada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu masuknya segenap bangsa-bangsa ke dalam pangkuan Islam dan perdamaian serta kerjasama mewujudkan kebaikan bagi umat manusia melalui penyebaran pengajaran Al-Qur'an. Dan yang terakhir itu adalah penggerakan umat untuk ikut andil dan berkontribusi mewujudkan kemaslahatan umum dengan mengingatkan mereka akan adanya azab di dunia dan balasan yang buruk di akhirat. Lanjut. Nah, mungkin selanjutnya akan diterangkan oleh Zain Alfiansah. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Nibras. Oke, mulai masuk ke dalam pembahasan kita mengenai ciri manusia mutakin menurut Al-Quran terjemah tafsiriyah karya Ustadz Muhammad Thalib. Yang pertama, mutakin secara bahasa berasal dari kata wakoyaki wikoyah, yang artinya memelihara atau menghindari. Mutakin sendiri adalah isim fa'il yang apabila diartikan secara bahasa berarti orang yang menjaga atau menghindari dirinya dari hal-hal yang bermanfaat. Atau dalam terjemah Kemenag diartikan sebagai orang yang bertakwa. Lalu bagaimana pemaknaan mutakin dalam terjemah tafsiriyah? Dalam kitab Ustadz Muhammad Thalib, yaitu Al-Quran terjemah tafsiriyah, makna kata mutakin yang paling banyak tertulis di sana adalah orang yang taat kepada Allah dan bertauhid. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat Ali Imran ayat 133,
Maaf, Ali Imran ayat 155. Ma yaf'alu min khairin falai yakfaruha wallahu alimun bil muttaqin. Yang artinya, dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Terjemah tersebut adalah terjemah yang dikeluarkan oleh Kemenag. Kemudian dalam terjemah tafsiriyah diterjemahkan sebagai kebaikan apa saja yang mereka lakukan, maka kebaikan mereka itu tidak akan sia-sia di akhirat. Allah Maha mengetahui orang-orang yang taat dan bertauhid kepada Allah. Nah, di sini terlihat perbedaan penerjemahan secara harfiah dan tafsiriyah antara terjemah yang dikeluarkan oleh Kemenag dan terjemah tafsiriyah oleh Ustadz Muhammad Thalib ini. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang muttaqin atau manusia muttaqin itu? Lanjut Mas Isom. Ciri manusia muttaqin menurut Al-Qur'an terjemah tafsiriyah, kami mengambil dari 3 surah yang berbeda. Yang pertama adalah dari surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wama razaqnahum wamimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang dalam terjemah tafsiriyah artinya itulah Al-Qur'an yang tidak diragukan kebenarannya datang dari Allah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat dari harta yang kami karuniakan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad. Serta mereka meyakini adanya hari kiamat. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti Islam, agama yang datang dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di akhirat. Kemudian, adapun ciri yang termaktub dalam Quran Surah Ali Imran, yaitu ayat 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Yang diterjemahkan secara tafsir yaitu, wahai kaum mukmin, bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dengan bertaubat dan meraih surganya yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid atau muttaqin. Itu orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid, yaitu orang-orang yang mampu mendermakan hartanya ketika merasa aman, ketika masa aman, dan ketika masa perang. Mereka mampu menahan rasa marah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan semacam itu.
orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid, yaitu orang-orang yang setelah berbuat dosa besar atau berbuat dosa-dosa kecil, mereka segera bertaubat kepada Allah, kemudian mohon ampun atas segala dosa mereka. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah. Kemudian mereka tidak mengulangi dosa-dosanya yang lalu itu untuk seterusnya. Dan mereka menyadari dosa-dosanya itu. Dan terakhir adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Yang artinya yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Mereka senantiasa merasa sangat takut akan datangnya hari kiamat. Dari ketiga surah tadi dan dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri manusia muttaqin yang termaktub dalam Al-Quran terjemah tafsiriyah ini, yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, mendermakan sebagian harta yang dimiliki saat senang maupun susah, baik itu berupa sedekah maupun zakat, kemudian beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, mampu menahan rasa amarah, memaafkan kesalahan orang lain, segera bertaubat setelah melakukan kesalahan, baik itu dosa besar maupun kecil, dan yakin akan adanya akhirat atau hari kiamat. Dan kemudian, apa ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa ini atau orang muttaqin ini? Telah disebutkan tadi dalam surah Ali Imran ayat 133, ganjarannya adalah disiapkan baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang muttaqin atau yang taat kepada Allah dan bertauhid. Silakan dibantu. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Silakan untuk dua makalah yang sudah dipresentasikan untuk bisa didiskusikan. Makalah satu boleh bertanya ke makalah kedua, begitu juga sebaliknya, dan yang lainnya yang tidak menjadi pemakalah tentu sangat baik untuk bertanya kepada para pemakalah. Silakan.